Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan kepada Anda tentang cara membeli split license di situs web produk DevView dengan token WIN. Harap diperhatikan bahwa pembelian dengan token WIN tidak masuk dalam penghitungan turnover. Jadi, buka situs web devview.com. Di sudut kanan atas, klik tombol sign in dan lakukan otorisasi. Dashboard akan terbuka. Scroll halaman ke bawah dan Anda akan melihat daftar lisensi yang tersedia untuk dibeli. Pilih lisensi yang Anda inginkan dan klik tombol Purchase atau Beli. Sebuah jendela yang meminta Anda untuk memilih metode pembayaran akan muncul. Setelah memilih token WIN, setujui persyaratannya dengan mencentang kotak yang tersedia dan klik Purchase. Pada jendela yang muncul, Anda akan melihat jumlahnya dalam WIN beserta alamat dompet yang akan menjadi tujuan transfer. Alamat tersebut juga akan tersedia dalam format kode QR untuk memudahkan pengiriman transaksi dari aplikasi mobile. Untuk menyelesaikan pembayaran, kirimkan jumlah yang diperlukan ke dompet yang ditentukan. Silakan kirimkan jumlahnya sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Tunggu sampai notifikasi pembayarannya muncul. Lisensi yang telah dibeli bisa Anda lihat di bagian My Licenses. Selanjutnya, Anda perlu mengaktifkannya. Caranya, masuk ke bagian menu My Licenses, lalu cari lisensi yang telah dibeli tadi dan klik tombol Activate. Jika Anda ingin melihat riwayat aktivasi Anda, silakan masuk ke tab Activation History. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya langsung kepada tim dukungan kami.